Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Operasi justisi taat prokes kembali digelar di Kota Sabang. Puluhan warga terjaring kegiatan itu dan dilakukan sanksi sosial. Operasi justisi dalam rangka menegakkan protokol kesehatan kembali digelar di Sabang Kamis sore. Kali ini ada yang berbeda, yakni turut sertanya unsur Kasatpol PP dari 24 kabupaten kota di Aceh. Menurut Kasatpol PP Kota Sabang, Irfani, kehadiran unsur Satpol PP di luar Sabang itu untuk menyamakan persepsi, satu kata dan tindakan dalam melaksanakan operasi justisi di seluruh Aceh. Selain itu, tim juga didukung oleh personel dari kepolisian dan TNI. Kegiatan yang dipusatkan di Simpang Garuda di kawasan Jalan Laksamana Yosudarso itu masih mendapati puluhan warga yang belum mengenakan masker dengan semestinya. Kita harapkan dengan adanya kegiatan pada hari ini agar masyarakat lebih memperhatikan masalah protokol kesehatan. Kita semua menginginkan semuanya sehat, tidak ada yang terkena lagi penyakit COVID-19. Sejumlah warga yang belum sadar masker langsung diberikan sanksi sosial berupa pembacaan butir Pancasila, pembacaan doa, rukun iman, Islam, termasuk nantinya mereka membersihkan area masjid. Dia berharap operasi justisi kali ini dapat benar-benar memberikan kesadaran masyarakat untuk turut serta meminimalisasi penyebaran COVID-19 di Kota Sabang. Dalam kegiatan tersebut juga tampak hadir Sekda Kota Sabang, Dr. Ande Zakaria, dan Dandim 0112 Kota Sabang, Letkol Istianto. Dari Mahfud Taher, kontributor TVRI Aceh melaporkan.